Pramuka Indonesia bersama Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia atau HPMI di Jordania salurkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan kamp pengungsian Suriah. Meski sempat terkendala suhu musim dingin yang mencapai 0 derajat Celcius dan harus menunggu beberapa hari, distribusi bantuan akhirnya bisa dilakukan. Salah satunya pendistribusian ke daerah kamp pengungsian Al-Bayt Provinsi Mafraq, Jordania. Bantuan yang disalurkan berupa makanan seperti beras, biskuit, coklat, susu, dan beberapa perlengkapan bayi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.